bagus. Terutama kalau Anda suami istri. Minum segelas, makan sepiring, mandi sebejana. Itu keren itu. Serius. Makanya dalam Islam itu, kenapa kita makan itu di bawah? Sunnahnya makan itu di atas atau di bawah? Bawah loh. Supaya bisa suap-suapan, bisa berbagi enzim. Bukan pakai sendok kayak zaman sekarang. Makan gitu loh. Makanya kalau Anda pengen dekat dengan anak, salah satu caranya adalah suapin dia. Kalau saya, bukan hanya saya suapin, saya kumpel-kumpel. Baru saya masukin mulutnya dia. Biar dia kenal dengan bakteri bapaknya. Yang lebih parah lagi, bukan lebih parah sih. Yang lebih seru lagi, itu kadang-kadang kan saya makan sate. Sate itu pedes. Dia mau, wow, seneng banget saya tuh. Saya emut dulu satenya. Gitu, makanya harus jaga kebersihan mulut.